gua. Ayo, ayo. Sampai sentuh. Ya, sore ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers. Dalam kesempatan berikutnya akan kami sampaikan dengan pengungkapan sekaligus proses penyidikan dalam peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana terjadi penyekapan, penganiayaan, pengambilan secara paksa data elektronik, kemudian pertolongan jahat, termasuk penyebaran berita bohong, termasuk di dalamnya adalah ujaran kebencian. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di salah satu tempat ibadah di Pejombongan, Jakarta Pusat, melakukan penindakan, proses dari awal penyelidikan kemudian penyidikan berawal dari adanya LP nomor 6280 tanggal 1 Oktober 2019 dengan pelapor dalam hal ini sekaligus korban atas nama saudara Ninoi Karundeng. Di dalam LP tersebut tercantum pasal diantaranya 48 Undang-Undang ITE junto pasal 32, kemudian 365, 480, kemudian juga 333, 335, dan 170 KUHP. Yang mana modus operandinya pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, saudara korban Ninoi Karundeng yang pada saat itu sedang melakukan peliputan berita, di mana kita ketahui bersama bahwa pada hari dan jam yang sama sedang terjadi unjuk rasa yang kemudian kebetulan berakhir dengan beberapa tindakan anarkis di beberapa tempat secara sporadis dan kemudian dilakukan pembubaran massa yang awalnya didahului dengan himbauan untuk membubarkan diri. Namun karena beberapa rekan-rekan dari peserta unjuk rasa ini kemudian menolak untuk membubarkan diri, sehingga kami dari pihak kepolisian secara bertahap sesuai dengan eskalasi yang ada, kami melakukan langkah-langkah untuk mendorong ataupun membubarkan peserta unjuk rasa tersebut. Dan diantaranya kemudian saudara Ninoi Karundeng diketahui oleh beberapa orang, oknum ya, dan kemudian terjadi mengeroyokan, penganiayaan secara bersama-sama, kemudian juga penyekapan di salah satu tempat rumah ibadah yang ada di Pejombongan, Jakarta Pusat. Setelah itu ada upaya mengambil alih barang-barang milik pribadi yang bersangkutan, dalam hal ini korban, diantaranya data elektronik yang ada di dalam laptop, handphone, dan beberapa media penyimpan data. Tersangka yang ditangkap berjumlah 15 orang. Dari 15 orang ini dilakukan proses penahanan, dan berikutnya ada 2 orang karena alasan kesehatan kemudian kita tangguhkan. Namun dalam perkembangan atau langkah berikutnya kita akan tetap melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dikirim ke rekan-rekan di kejaksaan. Rekan-rekan yang sudah disampaikan oleh Pak Wadir mungkin... ya, dalam kesempatan berikutnya akan kami sampaikan sampai kepada penahanan melengkapi berkas perkara semua berdasarkan